Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukandi Swastikawati SAMM selaku Ketua DPC APCI Kabupaten Banyuwangi, yang mana hari ini kita telah mengadakan lomba hias tumpeng dan sambal nasi tempong. Yang uniknya untuk nasi tempong ini diikuti oleh bapak-bapak. Alhamdulillah antusias pesertanya sangat luar biasa, ada yang seluruh Kabupaten Banyuwangi. Dan hari ini banyak disupport, untuk acara lomba ini banyak disupport dari Kadin, dari Batik Kanti, dari Kapi Blambangan, dari Tupperware, dari Brindo, dari Kolase, dan dari Kopi Tubruk Gajah. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang selama kegiatan ini telah disupport, banyak disupport sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Sedangkan untuk lomba tempong, bapak-bapak, di sini ada 4 bapak. Okay. Yang satu, bapak menghubungi si lomba. Kepada peserta lomba atau... Kami informasikan juga bahwa pemenang dari lomba pada hari ini bukan hanya pemenang 1, 2, 3 dan juga harapan
tetapi ada juga kategori kostum terunik. Saya gak kenal gitu, Mbak. Biar besok masuk surga. Biar besok masuk surga. Ya, akhirnya sama. Amin. Amin. Sama, sudah-sudah. Dalam keadaan kosong. Ada di belakang atau di tempat lain. Karena ketika lomba, nanti dewan juri akan berkeliling. Dan kalau di video juga akan terlihat lebih rapi dan juga bagus. Sudah siap ibu-ibu? Siap! Siap ya? Yang di sebelah utara sudah siap juga? Siap, informasikan bahwa nanti acara lomba tumpeng ini, menghias tumpeng ini, waktunya 30 menit. Ya, akan dinilai lomba nasi tumpeng. Sudah siap? Ya, sudah. Perlu diketahui juga bahwa juri pada lomba. Silakan juga dewan juri untuk bisa berkeliling melihat proses bagaimana menghias tumpeng ini akan menjadi luar biasa. Untuk Bapak player bisa mengiringi juga biar tidak sepi, Pak Budi, silakan. Dan para artis dari Banyuwangi yang tergabung di Abdi juga bisa menyumbangkan suara emasnya mengiringi lomba pada siang hari ini. Barina minta tolong untuk mengisi acara sebentar, mendampingi Pak Budi. Bapak Ibu hadirin semuanya, acara lomba menghias nasi tumpeng dan mengulek sambal tempong pada hari ini disponsori oleh Kadin, butik batik Kanti, Belambangan Cafe, Kolase, Brindo, dan Kopi Tupro Gajah. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para supporter sehingga acara lomba pada hari ini di dekatnya itu ada bazar-bazar dan juga ada demo untuk pembuatan onde-onde juga pembuatan kucur. Jadi Bapak Ibu yang berminat ingin mengetahui bagaimana cara membuat onde-onde biar bisa maknyus dan juga kucur yang bisa melecur, bisa langsung bertanya kepada ibu-ibu yang ada di bazar-bazar yang sudah disediakan. Menara Pisa. Kalau mereng Menara Pisa. Waktu untuk lomba 30 menit. Jadi tepat pukul 12 lomba akan berakhir. Suatu lama jeda. Berapa ya? Oh ya. Saat itu. Pak Obrata mau nyanyi musik ya? Sudah tadi.
Kita pilihnya tadi peserta itu urut dari satu sampai terakhir ya. Tapi ternyata tidak berurutan. Tolong yang merasa nomor satu mana? Nomor satu, peserta nomor satu pojok. Nomor dua, oh nomor dua. Nomor empat, nomor lima. Nomor nomor 13. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di lokasi lomba. Iku minuman apa, Bang Leo? Nomben. Ibu-ibu panitia dan lihat dong. Sekali lagi di lokasi lomba, kami mohon untuk bisa meninggalkan tempat karena yang boleh hadir di sini adalah dewan juri. Para supporter untuk bisa berada jauh dari area lomba. Acara lomba nasi tempong ini disponsori oleh Kamar Warga Kabupaten Berindo International School, Kafe Blambangan, Kopi Tumpu. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para sponsor sehingga acara lomba pada hari ini. Saya dan teman-teman berharap panjenengan bisa mempersiapkan satu piring untuk kita mencicipi. Jadi kami nyuwun satu piring itu diisi lengkap menu. Coba di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Untuk yang lain-lainnya pasti sudah disampaikan oleh Ibu Tola. Jadi panitia minta piring. Jadi ini kami ulangi, Ibu ya. Sendok, ikan dari mana ini ya?
Mbak Ririn. Potong tengah ya. Iya, cek. Ini biru dari warnanya apa? Untuk waktu estimasi sebentar lagi tinggal 14 menit. 14 menit. Lomba akan diakhiri dan tidak ada aktivitas yang lagi. Gimana terkasih kepada pemilik kendaraan dengan nomor polisi B292 SRT. Gimana mereka bocor mengisahkan kendaraannya karena menutupi jalan masuk. Tidak lagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi B292 SRT Ibu-ibu saya hitung 20 ke belakang, 20, 19, 18, 16, 15, 14, tangan siap-siap di atas, 12, 11, jangan ada plastik, 8, 7, 5, 4, 2, 1 setengah. Semua, tangan di atas semua. Tangan tidak boleh memegang meja, izin. Oke, fotografer, kita kasih kesempatan 2 menit untuk fotografer dan videografer, silakan. Terima kasih. Fotografer, kami kasih waktu 2 menit untuk memotret. Kau bukan dirimu. Lagi untuk videografer atau fotografer. Tidak ada aktivitas. Mas, silakan meninggalkan lokasi lomba. Fotografer sudah habis. Juri masih bekerja melakukan penilaian. Peserta masih stay. Sekali lagi dengan sangat hormat kepada Ibu MC. Yang lainnya silakan bisa berada di luar arena lomba karena kita berikan kesempatan kepada dewan juri untuk melakukan penilaian. Ini apa? Tempe. Mata gimana rasanya Bunda? Ya juri kalau hebat. Ya masuk. Nomor 24 ya. Dan sukses ya. Ada kesempatan sedikit untuk juri bisa ngobrol, bisa berwawancara. Ada beberapa menit sebelum tumpeng dikumpulkan, ada kesempatan untuk wawancara, sampaikan karakter apa yang Anda bikin hari ini. Itu akan membuat juri tahu keinginan jenengan bahwa membuat ini adalah tujuannya ini. Begitu Ibu ya. Ini daun pepaya. Ini ayam bakar pisang. Nasinya belum.
Keinginan kami adalah membuat ini tujuannya ini dan ibu-ibu yang pintar-pintar masak dan juga punya kreativitas yang sangat. Seperti kita ketahui bahwa dalam lomba menghias tumpeng ini budgetnya cukup 100 ribu saja, baik dari nasi sampai ke lauk pauknya. 100 ribu loh bunda, bisa seperti ini, luar biasa. Kami akan dimasukkan tumpeng setiap hari. Ada curhatan dari belanja 100.000 sama suami sehari bisa dibuatkan nasi tumpeng ya bunda ya. Bapak-bapak yang merasa jadi suami dengarkan ya curhatan nantinya para istri di sini, para ibu-ibu yang ada di sini. Halal ya Bu. Halal. Ngetes acara lomba menghias nasi tumpeng dan lomba kulit tempong disponsori oleh Kumpul Gajah Berindo dan Tupperware Banyuwangi dari Bunda Ketua DPD Abdi Provinsi Jawa Timur dari Surabaya. Budget 100 ribu ternyata bisa mengharap. Ini adalah hasil kreasi dari ibu-ibu yang kreatif dan bicara cukup murah. Dengan uang 100 ribu ini bisa untuk 4 orang. Ini nasi uduk Bu, tapi berbahan dasar buah telang. Minumannya juga dari dalam lomba kali ini. BTD Channel. Jadi waktu satu menit tidak cukup untuk juri itu lebih berkesempatan hari ini. Jadi semangat ya Pak ya. Film YouTube jangan lupa. Gimana Pak? Gimana? Di channel. Jangan lupa ya like and subscribe channel BTD channel. Comment. Ada waktu sebagai juri kita menilai ya. Monggo. Dari 39. Karya tak foto ya. 39. Nomor 39.
39 pertanyaan. Oh iya ada, ini udah. Ayo dikasihkan Bu Maya. Mana nomornya? 39, oke. Selamat buat Bunda Lis. Cantik, kesayangan. Oke, nomor selanjutnya. Oke, Seturo berdoa masih banyak dorpres. Di sini ada ratusan dorpres. Sabar ya. Untuk dorpres yang kelima, siap-siap silakan dipenuhi. Dilihat nomor yang ada di tangan jenengan. Nomor 48. Hey. Silakan. Terima kasih. Iya, Bu. Ya benar. Sudah siap? Pak Yasin. Pak Yasin, kita mulai jam berapa, Pak? Mohon perhatian, kami tidak berada di arena lomba. Yang ada di sini hanyalah peserta, dewan juri, dan juga MC. Karena lomba akan segera kita mulai. Siapa yang kurang? Dapat katanya. Linda, Mbak. Mau jenenge Lina ya, Mbak? Ya, apa Lina nyebut. Iya, Mbak. Iki Linda iki tenang kek. Juri untuk menilai proses pembuatan sampel tempong. Komentarnya ya, bagian dokumentasi hanya itu yang ada di sini dan Mas Yasin. Yang lainnya nanti saja. Melihat bapak-bapak beraksi seperti ini, ibu-ibu pasti bahagia. Kemesut beh tiba ibu cekan ini untuk masak di rumah ya Bunda ya. Iya. Sabar Bun. Ya, itu mohon apa meminta suaminya untuk memasak. Ya. Ada waktu diskon untuk ibu-ibu untuk meminta kepada suaminya. Wah, tambah gak masak ibu nanti ini. Mbak Mesri, yang dulu di era saya masih muda, bapak-bapak ini sering juara lomba. Kira-kira hari ini nanti bisa masuk lagi ya, Pak? Tidak,
Masih 20 menit lagi. Sambil menikmati bapak-bapak memproses sambal tempongnya, kita akan ambil 5 dobles kembali. Siapkan nomor dobles yang ada di tangan bapak ibu semuanya. 5. Waktu masih panjang, tidak usah kesusu-susu. Baik, kita ambil 5 dobles bunda. Sudah ada 5 nomor di tangan saya. Siap-siap yang mendapatkan the prize hari ini. Pocong 7. Kayaknya udah biasa. Apabila liburan kita bantu. Ada peserta lomba. Ada nih bunda, ini bunda. Bunda di sana. Bunda nomor 7 ini belum. Ibu-ibu, para istri yang hadir di sini meminta suaminya
lagi Bun. Sambil menunggu. Ada lagi keburam PN kerombongan apalah namanya di atas meja fresh. Tidak kacau dan tidak grogi, nyaman-nyaman saja. Saya membawa kapan? Bapak. Ya. Saya, Pak. Kita akan ambil 5 door prize kembali. Sambil menunggu bapak-bapak dan mas-mas sedang mengulek sambal tempongnya. Oh, yang ini aromanya Aji. Sudah mengeluar. Baik, kok juara siji Marina ya. Langsung merasakan kalau orangnya apa? Iya, ada waktu 5 menit untuk wawancara. Kalau mau menggunakan rati, pasti asli. Nah, oke. Okay. Ya, Bapak Ibu, kita juga menyaksikan bagaimana kesihayaan Bapak Sekutimo dan bagaimana beliau menyas. Sekarang kita siapakan yang akan menjadi pemenang. Sambelnya paling enak, Bukit. Ya, paling pahit. Terima kasih, Pak. Sudah partisipasi. Ya. Bapak peserta lomba ulang sambel tempong, acara penilaian dari Dewan Juri sudah selesai dan sudah berakhir. Kami mohon untuk bapak-bapak untuk mencari tempat. Mencari tempat sambil kita menunggu penilaian dari Dewan Juri. Nanti siapa yang akan menjadi pemenang? Karena di sini yang diambil pemenangnya adalah 1, 2, 3, 4. Mantap, Banyuwangi, keren. Bapak Ibu hadirin, ayam, ayam. Nilai sudah ada di tangan saya. Oke, okay. Semua peserta mohon timbang 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, asosiasi
pengusaha boga Indonesia. Penilaian terdiri dari untuk lomba menghias tumpeng, kreativitas, penampilan, rasa, dan kekompakan. Juara 4 dengan nilai 970. Nomor 15. 15 juara harapan 2. Mari kita silakan, Bu. Bisa maju di samping saya? Pasti orangnya cantik ini. Oke. Juara harapan 1 nomor urut yang akan saya sebutkan dengan nilai 980. Dengan nomor urut 2. 2. 22. Tepuk tangan, teman-teman. Oke, terima kasih. Ya kan jenengan toh. Waduh, ini kok irungnya mancung kabeh ini. Juara 3 dari lomba menghias tumpeng dengan total nilai 990. Nomor 0 NU 9. Nomor 09, kami persilahkan. Masih ada nanti custom terbaik dari lomba menghias tumpeng. Jadi pakaian terbaik ya, Bu MC-nya habis makan. Kayaknya bahagia banget ya. Nomor 9 sudah? Oke, kayaknya dari Sobo Seafood yang sekarang jadi Mbah, Nenek Buyut, Omah Buyut ya. Bisa berdua-berdua? Ini yang satunya mana, Bu? Boleh dipanggil. Silakan berdua-berdua. Ya Allah. Bu, irungnya kali ya. Bukan apa ya, Bu? Henti gak boleh ini. Itu ya. Bapak yang minggir, Pak. Juara 2 dengan angka 1000, nomor 1. Nomor 1. 6. Karina Ketring, oke, luar biasa. Ini dukun semua ini, pakai dukun semua. Banyak kalau nggak pakai dukun, nggak keren. Juara 1, 1025, dimenangkan oleh. Bu, tulisannya nggak jelas ya, Bu. 0 apa ini? Ibu kalau nulis yang benar ya. 08. Baik, sudah kita dapatkan pemenang dalam lomba menghias tumpeng. Monggo dikondisikan dulu yang dari harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2, dan juara 1. Ada lomba custom terbaik. Ya, selain lomba ini, selain pemenang yang ini, ada juga nanti akan mendapatkan hadiah dengan custom terbaik. Diraih oleh nomor nomor 06. Casting custom terbaik dari 06. Silakan bisa mengambil posisi di sini. Gaya tenang toh. Silakan untuk custom terbaiknya bisa di sebelah sana sayang.
belum masih disiapkan sertifikat ya. Sertifikat kalau ke 700 aduh yuk. Juara masing-masing dapat dua. Yang untuk kostum itu yang kosong nggak? Kosong. Nanti ditulis diri di nomor. Kita bagi pixel sinarnya nggak apa-apa. Baik, setelah melalui penilaian yang sangat tepat dan sangat luar biasa, atas permintaan dari Ibu Ketua DPD, tolong para juara bisa lihat saya. Semuanya yang jadi juara ini wajib ikut APCI, masuk anggota APCI, nanti nomornya dikirim ke saya. Sudah punya nomor saya belum? Sampun. Yang belum tanya yang sudah sampun. Ya, seperti harapan dari Bunda Ketua DPC APCI Kabupaten Banyuwangi, semua peserta yang menjadi pemenang hari ini wajib ikut APCI. Ya, wajib. Kalau wajib berarti kalau tidak ikut, iya, wajib ikut APCI. Ya, silakan untuk bersiap-siap karena hadiahnya lagi dipersiapkan. Monggo. Bapak Ibu, juara satu saat ini dimenangkan dari Warung Bromo yang luar biasa. Tidak berpikir tadi kok bisa juara satu, kayaknya pakai dukun tiga tadi. Yang kedua dari Yud Resto, dari harapan satu dari Kayana Catering. Oh ya, maaf, wanita Al Irsyad Catering ya. Yang nomor harapan dua adalah Dapur Uma yang ada di MH Tamrin Banyuwangi. Iya. Sedangkan pemenang dari Blimbing Sari ini, Mbak Retno dan Ilya, luar biasa. Bisa dilepas masker. Bunda, sebentar. Fir. Iya. Oke, terima kasih. Harapan satu. Kostum terbaik. Ada pialanya. Dipinjamin ya. Untuk foto aja dipinjamin ya. Biar fotonya keren ya. Satu-satu. Iya, kembali kami informasikan bahwa pemenang pada siang hari ini dalam lomba menghias tumpeng dimenangkan oleh juara satu dari Warung Bromo, juara dua dari Kayana Catering, juara tiga dari Banyuwangi Catering, harapan satu wanita Al Irsyad Catering, dan harapan dua dari Dapur Uma. Perlu diketahui bahwa semua hadiah ini dipersembahkan. Harapan satu. Wanita Al Irsyad Catering. Ya, pialanya dua. Ya. Ini lomba yang sangat luar biasa karena semua pemenang kalaupun Banyuwangi yang selalu memberikan hadiah-hadiah dan juga dopres yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak meriah acara yang diselenggarakan oleh APCI karena ibu ketuanya sangat royal dan sangat luar biasa. Yang hitam tiga. Tiga. Ayah,
Thank you.
Ya, saya yakin tadi dewan juri benar-benar bingung untuk menentukan siapa pemenangnya, karena dari semua peserta semuanya luar biasa dan hasil ulekannya juga sangat luar biasa. Ya, dari mana Mas nomor 30 ini? Dari UKT. Ya, harapan duanya dari UKT. Nomor 29 saya. Dari Banyuwangi Katrin, ibu itu anaknya itu. Bapak dari Taman Baru, ikut mana Pak? Kolase apa ikut Patan? Ikut Kolase, ya dari Kolase. Juara dua Bapak? Dari Kebalenan, ikut siapa Pak? Oh itu pribadi saya pikir ikut saya. Itu pribadi ternyata. Bapak, Mas, ini enggak Mas, ini Bapak. Mas, ikut siapa Mas? Oh dan Santika, Santika ikut saya. Iya, pemenangnya dari Santika. Iya, silakan Bunda atau Bapak juga Ibunda dari apa? DPD di Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberikan hadiah kepada pemenang. Harapan dua. Bisa mengambil sertifikat di aula. Yes. Dari Ake. Terus juara tiga. Terima kasih. Juara tiga. Sekali lagi untuk peserta lomba urat sambal tempong untuk bisa masuk ke dalam aula mengambil hadiah dan foto bersama. Semua peserta lomba urat sambal tempong. Ibu Ketua Panitia bisa memberikan hadiah untuk peserta. Mbak. Kok ada yang bisa nanya nih? Hadiah galon. Bun, ada yang hadiah telepon enggak, Bun? Hadiah peserta telepon. Ada yang heboh tadi. Oh, enggak ada yang heboh. Ada yang heboh. Ladel-ladel. Ya, bajunya juga siap hadiahnya. Iya. Benda. Ada yang sini ngombe sana lo. Bunda Indah mungkin bisa ikut bergabung di sini, Bunda. Sebentar Bapak-bapak. Bunda Partai Kolase. Sebentar Bapak-bapak biar Bunda ikut bergabung di sini. Silakan dekatnya Pak Bahtiar. Silakan diambil dokumentasinya dulu. Lagi satu dua. Lagi kami sampaikan bahwa acara ini disponsori oleh Karin Butik Kanti, Batik Kanti.
kolase kopi tubruk gajah Brambangan Cafe dan juga Brindo serta Tupperware Banyuwangi. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih juga kepada Bunda dari DPD Abdi Kompanya. Berapa masih berapa? Nyerah ditinggal.